杨开，你入门三年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，乱世随便你。废话，还是早点逐出师门为好。Halo kakak semua, jumpa lagi dengan channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Ayo langsung aja ke alurnya. Jelas jurus Tianxiu telah diasah sejak lama, dan dia mempelajarinya melalui rahasia keluarga Xiang yang bercampur dengan kekuatan guntur dan kilat, sehingga dia tak terkalahkan dan telah dipuji oleh banyak orang kuat di Xiang keluarga. Dan ini adalah jurus membunuh satu pukulannya yang selalu digunakan hanya saat menghadapi musuh yang paling kuat. Dan seringkali dia dapat menentukan kemenangan dengan satu pukulan. Jadi begitu mereka melihat Tianxiu menggunakan gerakan seperti itu, para prajurit dari keluarga Xiang tahu bahwa tuan muda kedua benar-benar marah. Jika tidak, mereka tidak akan begitu kejam begitu dia mengambil tindakan. Tapi itu masih bergantung bagaimana Yang Ke memblokirnya. Sekarang, beberapa anggota alam kenaikan abadi dari keluarga Xiang diam-diam memiliki wajah bahagia dan mencipir di wajah mereka. Karena mereka berpikir bahwa setelah tuan muda kedua mengalahkan Yang Ke, mereka akan segera meninggalkan tempat ini dan tidak perlu tinggal untuk membantunya berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut warisan. Karena di air berlumpur ini, lebih baik jangan terlibat. Adapun perbekalan itu, mereka dikompensasi oleh keluarga Nan kepada Yang Ke, jadi tidak ada salahnya menyimpannya. Saat ini, Yu Yimeng juga diam-diam tercengang dengan ekspresi anggun di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan tempur tuan muda kedua Xiang begitu kuat. Dan dia mempunyai jurus membunuh sejak awal. Bahkan prajurit di alam kenaikan abadi tingkat pertama mungkin tidak dapat menahan gerakan seperti itu secara langsung. Bahkan jika itu adalah dia sendiri yang berada di alam kenaikan abadi tingkat pertama, dia masih harus menghindari sisi tajamnya dan kemudian mencari peluang. Sekarang dia tidak tahu apakah Yang Ke bisa menghentikannya. Meskipun dia telah melihat betapa kuatnya Yang Ke, dia sudah lama tidak bertarung melawannya karena Qiu Yimeng masih tidak tahu seberapa jauh Yang Ke telah berkembang. Tetapi ketika dia ingat bahwa Yang Ke membunuh orang kuat di batas gerakan abadi tingkat ketiga hari itu, di tepi sungai Lanjiang, Qiu Yimeng langsung tenang karena tidak peduli seberapa kuat Tianxiu, dia tidak bisa lebih kuat dari prajurit di alam kenaikan abadi tingkat ketiga. Pada saat ini, terdengar ledakan keras dan bola petir di ujung pedang Tianxiu tiba-tiba hancur, berkeping-keping. Kemudian menjalin jaring guntur kedap udara, menutupi segala sesuatu dalam radius lebih dari 10 kaki. Dan ribuan sinar guntur berenang seperti ular spiritual. Setiap sinar guntur mengandung energi pedang yang membumbung ke langit, begitu tajam hingga menutupi langit dan bumi yang dikelilingi oleh orang-orang. Mata Wu Xingcheng membelalak dan ekspresinya yang sulit diatur akhirnya menjadi tenang. Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Yang Ke masih berdiri di sana, tak bergerak seperti gunung es abadi. Ekspresinya sedingin pisau, dengan acuh tak acuh, dia menyaksikan cahaya guntur yang tak terhitung jumlahnya terjerat. Ekspresi Tianxiu juga sangat teliti. Tetapi ada senyuman tipis muncul di sudut mulutnya secara tidak sengaja, seolah-olah dia akan memenangkannya dalam gerakan ini. Karena sebelumnya, bahkan orang kuat di alam kenaikan abadi tidak ada yang bisa lepas dari gerakan ini. Dia hanya akan terjatuh ke tanah oleh energi pedangnya dan kekuatan petir. Jadi dia memiliki keyakinan penuh akan hal ini. Di bawah dampak cahaya terang yang sangat menyilaukan, membuat semua orang tidak bisa membuka mata. Pada saat ini, sosok Yang Ke tiba-tiba kabur. Kemudian dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak.
Saat berikutnya, cahaya guntur yang sangat besar hancur berkeping-keping dalam badai gelombang energi sejati yang dahsyat. Kemudian, sebuah sidik jari besar dengan cepat membesar di mata Tian Xiao, seolah menutupi seluruh langit. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki ilusi yang tak terelakkan, yang sesekali tercetak di dadanya. Segera erangan teredam muncul dari arah tuan muda kedua terdengar, dan sosoknya seperti layang-layang kertas yang talinya terputus sehingga terbang jauh. Wajahnya menjadi pucat di udara, dan dia memuntahkan genangan darah. Tuan muda kedua! Mereka yang berada di alam kenaikan abadi yang menonton pertunjukan melihat ada sesuatu yang tidak beres. Pada pandangan pertama dan ekspresi mereka sangat berubah dan mereka semua melangkah maju. Dia mengulurkan tangannya untuk menangkap tubuh Tian Xiao yang jatuh dari udara. Setelah debu mereda, Yang Kai sepertinya tidak bergerak sama sekali, masih berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya. Masih kalem dan acuh tak acuh. Gigi Huo Xingchen sedikit sakit dan dia tiba-tiba menyadari bahwa Yang Kai sepertinya berbelas kasihan padanya malam itu. Sekarang para prajurit keluarga Xiang tampak ngeri, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya karena beberapa darah tumpah dari sudut mulut Tian Xiao. Tubuhnya terhuyung-huyung dan dia melepaskan diri dari dukungan orang penjaganya. Alisnya berkerut dan ada ekspresi keengganan di matanya. Menatap Yang Kai dengan tatapan kosong untuk waktu yang lama, keengganan di mata Tian Xiao perlahan memudar dan dia menjadi sedikit tertekan. Jelas dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang di alam Yuan sejati bisa mengalahkannya dengan mudah. Dia adalah seorang jenius yang belum pernah terjadi sebelumnya dari keluarga Xiang dan bakatnya jauh lebih baik daripada Xiang Chu. Keluarga Xiang juga telah melatihnya dengan penuh semangat. Di usia muda, dia telah mencapai tingkat yang dekat dengan alam kenaikan abadi. Mengingat waktu masa depannya tidak akan terbatas, dia selalu memenangkan setiap pertempuran, bahkan dia belum pernah dikalahkan sepenuhnya seperti sekarang ini. Dan gerakannya bahkan tidak mengangkat sudut pakaian lawan, sehingga itu menjadi pukulan telak baginya. Tuan muda kedua, orang kuat di alam kenaikan ilahi tingkat keempat berteriak. Jelas dia takut Tian Xia tidak akan mampu menahan pukulan itu. Jadi dia menjadi putus asa dan tidak peduli dengan hal lain. Dia segera berbicara kepada hibur dia. Menang atau kalah tergantung pada penguasaan kekuatan. Jadi itu merupakan hal yang wajar. Jadi jangan tersinggung. Tian Xiao mengangguk lembut dan kesedihan di matanya menghilang dalam sekejap. Ketika dia melihat Yang Kai lagi, semangat juangnya berkobar dan matanya terbakar seperti api. Bahkan Yang Kai diam-diam terkejut saat melihat ini. Tian Xiao ini memiliki kualitas psikologis yang sangat baik. Jika dia diberi cukup waktu untuk mengasah, pencapaiannya di masa depan bahkan akan lebih baik daripada beberapa tuan muda dari 8 keluarga. Qiu Yimeng tertawa dan tampak bahagia, tetapi Wu Xincheng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Nenek, apakah Anda begitu kuat? Bagaimana Anda berlatih? Qiu Yimeng, buatlah beberapa peraturan untuk mereka. Selain itu, biarkan orang-orang dari Qiu Yutang membawa 4 kotak itu ke kamar saya. Yaka memberitahu dengan ringan, tidak pernah melihat ke arah Tian Xiao lagi, dan berbalik menuju berjalan ke dalam mansion. Sebelum pergi, dia melirik ke satu arah secara tidak sengaja. Di tempat itu, 2 pria kuat dengan kekuatan setinggi alam kenaikan abadi tingkat ke-8. Dia tidak bisa membantu, tetapi terlihat tegas. Namun, salah satu dari mereka terkejut sesaat dan bertanya dengan curiga. Apakah Tuan Muda Kai menemukan kita? Orang lain juga tampak terkejut dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar, kita bersembunyi diam-diam dan tidak menunjukkan permusuhan apapun. Dan kita hanya mengamati secara diam-diam. Jadi bagaimana dia bisa mengetahuinya? Lalu, kenapa dia melihat ke arah kita?
aneh. Master lain tampak bingung. Mari kita abaikan dia untuk saat ini. Tuan kita baru saja menyuruh kita untuk melihat bagaimana kinerja tuan muda malam ini. Jika dia kalah malam ini, maka kita akan mengambil tuan muda kembali. Hei, ini bukan pilihan yang bagus untuk tuan muda kita. Tapi mengapa dia memilih tuan muda tanpa masa depan ini sebagai sekutunya? Tapi ngomong-ngomong, kemampuan bertarung tuan muda kayak ini benar-benar hebat. Saya tidak berpikir siapapun yang baru saja memasuki alam kenaikan abadi akan menjadi lawannya. Di luar mansion, Qiu Yimeng berjalan menuju sekelompok orang di rumah sambil tersenyum. Orang kuat di alam kenaikan abadi tingkat keempat dengan cepat maju ke depan dengan hormat. Dari keluarga Xiang, Xiang Fei, saya telah bertemu Nona Qiu. Pada saat yang sama, ada ekspresi kecurigaan di wajahnya, kecuali Qiu dan Xiang Shen. Putra tertua keenam dari keluarga Yang telah membentuk aliansi. Mereka tentu saja telah mendengar tentang ini. Tetapi mengapa wanita tertua dari keluarga Yang? Keluarga Qiu di rumah Yang Ke saat ini. Dan dilihat dari sikap Yang Ke terhadapnya, seolah-olah dia sedang memerintah bawahannya. Sebaliknya, Nona Qiu yang terkenal di seluruh dunia tidak mengeluh sama sekali. Dia terlihat tenang dan mau didorong. Namun Xiang Fei tidak bisa memahaminya dan penuh keraguan. Tian Xiao juga sedikit menangkupkan tinjunya sebagai rasa hormat. Qiu Yimeng terkekeh dan berkata, "Sama-sama, kita semua akan bekerja sama mulai sekarang." Xiang Fei mengangguk. Karena Tuan Muda Ke dapat mengalahkan Tuan Muda kedua dari keluarga saya, maka saya akan menempati janji saya kepada keluarga Xiang. Selama Tuan Muda Ke tidak kalah dalam pertempuran untuk merebut putra yang sah, kami akan melakukannya yang terbaik untuk membantunya. Qiu Yimeng mengangguk puas. Hanya saja, Nona Qiu, kenapa Anda ada di sini? Xiang Fei menanyakan keraguan di dalam hatinya. Saya sekutunya. Qiu Yimeng tersenyum dan tidak banyak menjelaskan. Tian Xiao dan Xiang Fei sedikit bergerak. Tiba-tiba mereka menemukan bahwa tuan muda kayak ini yang tidak disukai oleh semua orang, diam-diam telah menemukan dua tuan muda dari 8 keluarga besar sebagai sekutu. Di antara 8 tuan muda ini, dialah satu-satunya keluarga sekelas 1. Masuklah dulu, saya akan membuatkan beberapa pengaturan untuk Anda. Sapa Qiu Yimeng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Saat tidak menyangka akan datang ke sini dan mengambil pekerjaan sebagai mengurus rumah tangga. Memimpin sekelompok orang dari keluarga Xiang ke dalam, Huo Xingcheng berjalan, melambaikan kipas lipatnya dan memeluk bau Tian Xiu dengan penuh kasih sayang. Saudara yang kesusahan, saya akan mentraktir Anda minum. Xiang Tian tersenyum dan berkata dengan suara teredam. Oke, setelah minum saya akan membawa Anda ke gedung Chu Feng untuk bersenang-senang. Kalau begitu tidak perlu, jawab Tian Xiu dengan tegas. Pada saat ini beberapa suara ketukan lembut terdengar dan Yang Ke mengangkat matanya. Masuk. Segera pintu didorong terbuka, Qiu Yimeng tampak berwibawa dan masuk dengan aroma wangi. Dia memasuki ruangan tanpa sopan dan menuangkan secangkir teh untuk melembabkan tenggorokannya. Di belakangnya ada beberapa orang dari Qiu Tang, membawa 4 orang besar kotak ke dalam ruangan, lalu membungkuk dan mundur. Qiu Yimeng tidak pergi, tetapi duduk dan memandang Yang Ke sambil tersenyum. Kapan Anda membiarkan keluarga Xiang Nan mengalami kemunduran sebesar itu? Sekitar 3 bulan sejak saya berpisah dengan Anda dan Luo Xiaomen terakhir kali. Katakan pada saya apa yang terjadi saat itu. Saya bertanya pada tuan muda kedua Xiang dan dia tidak tahu banyak. Dia hanya tahu bahwa kakak laki-laki dan sepupu tertuanya membenci dan takut pada Anda. Dan dikatakan bahwa Nan Seng dari keluarga Nan, Anda juga memaksanya untuk memotong 2 jarinya. Dan Anda sangat kejam. Itu adalah tuan muda dari keluarga kelas 1, calon pewaris keluarga Nan.
mereka yang memintanya. Yangke mencibir, mengerutkan kening, dan dengan singkat menceritakan situasinya saat itu. Mata Kyuyimeng berbinar ketika mendengar ini, dan diam-diam dia merasa bahagia tanpa alasan. Terutama ketika keluarga Siangnan dihina dan dihina, tetapi dia tidak bisa melawan, jadi dia merasa lebih bahagia. Kalau begitu, wajar jika kedua keluarga mengaku kalah, mencoba membunuh keturunan langsung keluarga yang bukanlah perkara kecil, apalagi setelah kematian putra keempat dari keluarga yang Anda. Jika Anda bersedia menghubungkan dua hal ini, maka keluarga Siangnan akan tamat. Ceritakan pada saya tentang situasi keluarga Siang, terutama hubungan antara Tianxiu dan Xiangchu. Yangke berdiri dan berjalan ke empat kota, memeriksa persediaan di dalam dan bertanya dengan santai. Menggoda seperti rubah. Kyuyimeng merutkan bibirnya, Yangke terkekeh. Xiangchu jelas tidak memberitahu kakaknya segalanya tentang situasi saat itu. Jika tidak, tapi Tianxiu tidak akan gegabah menantang saya hari ini. Dan alasannya, kakak laki-lakinya menyembunyikan sesuatu darinya. Jadi seharusnya hubungan antara keduanya jelas tidak bagus. Jika saya tidak bisa melihat ini, bukankah saya akan buta? Pada awalnya, Yangke memberitahu keluarga Siangnan bahwa mereka akan melihat ketulusan mereka dalam waktu 3 bulan. Dan keluarga Nan mengirimkan 4 kotak perbekalan yang dianggap membuang-buang uang. Tetapi sekelompok orang yang datang dari keluarga Siang adalah putra kedua dari keluarga Siang yang secara pribadi memimpin tim yang membuat Yangke sedikit bingung. Namun setelah percakapan singkat, dia juga memiliki beberapa tebakan di benaknya. Jadi dia bertanya kepada Kyuyimeng tentang situasinya. Bagaimanapun, Kyuyimeng berbeda dengan Yangke. Dia telah tinggal di Zhongdu sepanjang tahun dan tahu banyak tentang tren umum dunia. Jadi seharusnya dia pasti pernah mendengar beberapa rumor tentang latar belakang dan metode keluarga Siang. Mendengar perkataan Yangke, Kyuyimeng tersenyum pahit. Karena kelihayannya pria di depannya sangat sulit untuk ditolak. Anda telah bertemu dengan Xiangchu dari keluarga Siang. Dia adalah putra tertua dari keluarga Siang dan penerus masa depan. Konon putra kedua Siang lahir dari selir. Jadi statusnya dalam keluarga tentu saja tidak sebaik itu. Meskipun dia seperti kakak laki-laki tertuanya, tapi dia sangat berkualitas. Dia juga sangat berbakat dalam kultivasi dan merupakan jenius paling menonjol di seluruh keluarga Siang. Selama beberapa dekade, Anda seharusnya melihatnya ketika Anda bermain melawannya sekarang. Itu adalah seseorang di alam Yuan sejati tingkat 9, di usia yang begitu muda. Iya, Yangke mengangguk. Di antara generasi muda keluarga yang tidak banyak yang berada di alam Yuan sejati tingkat ke-9. Namun itu karena anak-anak di keluarga sedang berlatih di luar dan tidak memiliki akses ke sumber daya. Tapi kualifikasi Tianxiu tidak bisa dikatakan biasa saja, karena di antara kekuatan kelas 1 ada juga yang jenius lainnya. Misalnya Wu Chengyi, seorang murid tinggi dari sekte pedang bintang 9, yang Yangke temui selama pelatihannya di tempat terpencil itu, dan dia sudah berada di alam Yuan sejati tingkat ke-7 atau ke-8 pada saat itu. Jika dia hidup sampai hari ini, dia mungkin bisa maju ke alam kenaikan abadi. Tapi sebenarnya, Wu Chengyi lebih tua dari Tianxiu. Xiangchu adalah pria yang sangat licik dan memiliki pemikiran yang dalam. Tetapi adik laki-lakinya Tianxiu sangat bertolak belakang dengannya. Sepertinya Tianxiu ini lebih jujur dan lugas, ditambah dengan kualifikasinya yang sangat baik. Jadi Tianxiu adalah kebalikan dari dia. Di keluarga juga dicintai oleh banyak orang tua. Kyuyimeng tersenyum sedikit. Tapi dalam hal ini kemudian masalah muncul. Tentang pewarisnya, Yangke sedikit mengernyit. Itu benar, di antara semua kekuatan besar, hanya keluarga yang Anda yang menggunakan metode pertempuran untuk memenangkan ahli waris. 7 keluarga lainnya di Zhongdu
bahkan kekuatan kelas 1 di seluruh dunia, pada dasarnya sama. Putra tertua akan mengambil alih posisi kepala keluarga. Ketika Qiu Yimeng membicarakan hal ini, ekspresinya merasa sedikit sesak, tetapi dia dengan cepat pulih dan melanjutkan. Selama putra tertua tidak terlalu buruk, posisi ini akan aman, karena orang yang mewarisi posisi kepala keluarga tidak perlu memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat. Selama dia bisa mengatur seluruh keluarga dengan baik, seperti Lu Liang dari keluarga Lu yang Anda pernah temui sebelumnya. Dia hanya memiliki tingkat kultivasi di alam kenaikan abadi tingkat ke-7. Di keluarga Lu, dan di dalam keluarga, ada beberapa orang yang lebih kuat darinya, tetapi dia masih menjadi kepala keluarga. Pertama, dia memiliki kemampuan. Kedua, dia adalah putra tertua dari keluarga Lu, dan keluarga Qiu, saya akan menjadi seperti ini di masa depan. Sedangkan untuk keluarga Xiang, Xiang Chu adalah pewaris ortodoks, namun penampilan luar biasa Tian Xiu membuat Xiang Chu sadar akan beberapa krisis. Meskipun saudara Tian Xiu tidak pernah melawan, tapi baginya dia ingin memerebutkan kekuasaan. Yang Ke mendengarkan kata-kata ini dan mengkonfirmasi penilaiannya, mengangguk dan berkata, "Dengan kepribadian Xiang Chu, memang mungkin untuk melakukan hal seperti itu. Dengan cara ini, Anda bisa mengerti mengapa Tian Xiu muncul di rumah Anda, kan?" Qiu Yimeng bertanya sambil tersenyum. "Saya mengerti," kata Yang Ke dengan ekspresi jelas di wajahnya, karena jelas Xiang Chu khawatir dengan kemampuan adik laki-lakinya, dan Yang Ke kebetulan memerasnya lagi. Jadi dia mengirim adik laki-lakinya ke sini untuk membantu Yang Ke. Dalam pertempuran memperebutkan warisan, pertama-tama Yang Ke sangat membutuhkan bantuan dalam pertempuran untuk merebut warisan. Dan dia menyerahkan ketulusan seperti itu yang mungkin lebih berguna dan terjangkau. Daripada 4 kotak pembekalan dari keluarga Nan. Kedua Tian Xiu ada di sini untuk Yang Ke, selama dia membantu tuan muda keluarga yang lainnya untuk mengalahkan Yang Ke dalam memperebutkan warisan. Dia akan membuktikan kepada keluarga bahwa dia lebih baik daripada adik laki-lakinya, sehingga posisinya sebagai ahli waris akan aman. Jadi Xiang Chu melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam membunuh 2 burung dengan 1 batu. Kemungkinan besar dia juga berencana untuk memotong orang-orang yang mengikuti Tian Xiu dalam pertempuran memperebutkan warisan. Karena orang-orang itu adalah anggota keluarga yang mendukung Tian Xiu. "Apakah menurut Anda orang ini berguna?" Yang Ke mengangkat matanya dan menatap Qiu Yimeng. Pertanyaan baik Yang Ke segera membuat Qiu Yimeng tersenyum seperti bunga dan berkata dengan gembira, "Saya pikir itu bisa digunakan, tapi terserah Anda untuk memutuskan apakah akan menggunakannya atau tidak." "Biarkan saja dulu." Yang Ke tidak dapat menyangkalnya, masih belum jelas apakah tuan muda kedua Xiang ini dengan tulus membantunya. Dan Yang Ke juga akan selalu menjadi orang yang berhati-hati dan tidak mungkin mempercayai orang asing. Hanya karena informasi ini orang-orang, mereka waktu akan menunjukkan hati seseorang. Jarak akan menunjukkan kekuatan mereka dan waktu akan membuktikan segalanya. "Ya." Mengetahui bahwa dia akan mengatakan itu, Qiu Yimeng mengangguk ringan dan berkata, "Tetapi saya mendapat kabar buruk dari Tian Xiu untuk Anda. Apakah Anda ingin mendengarnya?" "Berita apa?" tanya Yang Ke dengan penasaran. "Kakak tertuanya dan Nan Sheng dari keluarga Nan juga ada di San Cheng." Qiu Yimeng terkikik, namun Yang Ke tidak terkejut sama sekali dan berkata dengan tenang, "Siapa yang mereka pilih?" "Saudara kedua Anda, Yang Zhou." "Selera yang bagus." Yang Ke mendengus. "Sepertinya akan ada banyak kesenangan malam ini." Qiu Yimeng juga sedikit tersenyum, tetapi ekspresinya tidak lagi gugup dan bingung seperti sebelumnya. Karena Yang Ke ingin dia menonton pertunjukan yang bagus malam ini,
dia secara alami berhenti mengkhawatirkan hal ini. Apakah ada yang terjadi, Tuan Mudakai? Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan pergi dulu. Yu Yimeng bertanya sambil tersenyum, yang kan meliriknya dengan ekspresi aneh, mengerutkan bibir dan berkata, "Jangan menggoda saya, karena saya tidak mampu membelinya." Melihat rasa malu di wajah Yang Ke, Yu Yimeng tertawa, merasa lebih gembira dari sebelumnya. "Tetapi ada sesuatu yang perlu Anda lakukan." Yang Ke meluruskan ekspresinya dan berkata lagi, "Ada apa?" tanya Yu Yimeng. "Ada dua lelaki tua di pohon 100 kaki di luar mansion. Temukan seseorang untuk mengirimi mereka dua kendi anggur." Yu Yimeng tampak terkejut. "Dua orang tua? Orang macam apa?" "Saya kira mereka berasal dari keluarga Huo, mungkin di sini untuk melindungi Huo Xingchen," jawab Yang Ke. Nona Qiu mengedipkan matanya beberapa kali, terlihat bingung. Dia tidak mengerti mengapa Yang Ke begitu yakin ada dua orang di sana dan karena dia di sini untuk melindungi Huo Xingchen. Dia pasti seorang ahli yang telah mengikuti Tuan Serigala Zhongdu sepanjang tahun. Itu adalah orang kuat yang berada di tingkat ke-8 dari alam kenaikan abadi. Tapi dengan kultivasi mereka, bagaimana Yang Ke bisa mengetahuinya? Dalam keadaan bingung, Yu Yimeng tidak menganggap tebakan Yang Ke mengejutkan. Meskipun Huo Xingcheng sangat marah pada putranya, Huo Xingcheng adalah satu-satunya anak dari keluarga Huo. Sekarang dia sendirian di rumah Yang Ke, jadi tidak ada salahnya untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat. Jika ada dua orang di sana, mereka pasti dikirim oleh Huo Cheng secara diam-diam. Qiu Yimeng mundur dengan kecurigaan di wajahnya, mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Lalu pergi mengambil dua botol anggur, memegangnya dengan rajin dan berjalan keluar. 100 kaki di depan rumah Yang Ke di atas pohon yang kedaunannya lebat. Itu mengaburkan sosok dua lelaki kuat dari keluarga Huo. Nafas mereka teratur dan panjang dan aura mereka terkondensasi hingga ekstrim. Lingkaran cahaya kabur menyelimuti mereka, berjalan di rute yang ajaib dan misterius. Keduanya benar-benar menghilang ke udara, jadi sekaligus seseorang berdiri di bawah pohon dan melihat ke atas, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Hanya dengan memindai dengan kesadaran spiritual, seseorang dapat memperoleh beberapa tunjuk. Saat ini mereka berdua sedang duduk di batang pohon bermeditasi karena bosan. Kesadaran tanpa bayangan dan tak terlihat menutupi seluruh rumah Yang Ke, dan gangguan apapun di dalam tidak dapat disembunyikan dari deteksi mereka. Kesadaran tirani berkumpul dan menyebar, siap menyerang kapan saja. Jadi meskipun mereka bersembunyi di sini, mereka tidak khawatir ada orang yang akan menyakiti tuan muda mereka. Dan kesadaran kedua orang itu begitu tak terkendali, sehingga mereka tidak bisa menyembunyikannya dari Go Yi dan Ying Qiu. Namun mereka tidak memiliki niat buruk. Sekarang Go Yi dan Ying Qiu harus menyembuhkan luka mereka lagi, jadi mereka menutup mata terhadap tindakan mereka. Pada saat ini terdengar suara langkah kaki dari bawah. Awalnya mereka berdua tidak peduli, karena sekarang ada puluhan ribu orang yang tinggal di kota perang. Meskipun lokasi rumah Yang Ke terpencil, tapi ada pejalan kaki yang lewat dari sana dari waktu ke waktu. Tapi saat langkah kaki semakin dekat, kedua pria kuat itu mau tidak mau membuka mata dan saling memandang. Dengan sedikit aneh, karena langkah kaki itu sepertinya ditunjukkan pada mereka berdua. Melihat ke bawah, mereka berdua terkejut saat mereka melihat Yu Yimeng, putri tertua dari keluarga Qiu. Seperti seorang pelayan saat ini memegang nampan dengan dua pot anggur tua di tangannya, berjalan menuju sisi ini selangkah demi selangkah. Dengan senyuman di wajahnya. Setelah sampai di bawah pohon, Qiu Yimeng mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah master dari keluarga Huo. Namun ekspresi pria itu tiba-tiba berpikir bahwa keterampilan seni bela diri yang disembunyikannya telah gagal. Tetapi setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan bahwa keterampilan seni bela diri masih efektif. Tapi mata Qiu Yimeng sedikit cekung, dia mungkin kebetulan sedang melihat ke dalam ini arah dan tidak fokus pada mereka.
Cuacanya kering dan keadaannya kering. Kedua senior pasti haus setelah sekian lama berada di pohon. Saya akan memberikan dua botol anggur ini kepada Anda untuk melembabkan tenggorokan Anda. Saya harap kalian akan menyukainya. Ketika suara itu sampai ke telinga mereka, kedua pria kuat dari keluarga Huo itu saling memandang, lalu mengulurkan tangan dan mencintikannya. Setelah riak menyebar, sosok kedua orang itu tiba-tiba muncul di mata Qiu Yimeng. Jelas setelah terekspos seperti ini, keduanya malu untuk menyembunyikannya lebih lama lagi. Apalagi identitas Qiu Yimeng yang tidak biasa. Melihat kedua orang itu muncul, wajah Qiu Yimeng tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sangat mengagumi Yang Ke. Setelah kedua anggota keluarga Huo melompat turun dari pohon dengan ringan, mereka berdiri di depan Qiu Yimeng dan berkata, "Saya telah melihat Nona Qiu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Nona Qiu." Saat dia berbicara, dia mengambil dua botol anggur. "Kalian berdua tenang saja." Qiu Yimeng tersenyum dan mengangguk, berbalik untuk kembali. "Nona Qiu, kenapa?" Salah satu dari mereka berteriak dengan cepat. "Apa?" Qiu Yimeng menatapnya dengan curiga. Pria itu mengurutkan kening dan bergumam sebentar, lalu berkata, "Bolehkah saya bertanya, Nona Qiu, bagaimana Anda mengetahui keberadaan kami berdua? Apakah dua pelayan darah dari keluarga yang memberitahu Anda?" Kedua orang kuat dari keluarga Huo mengira bahwa prajurit darahlah yang memberitahu tempat penyembunyian mereka. Qiu Yimeng perlahan menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Kedua prajurit darah itu sedang dalam masa pemulihan dari luka-luka mereka dan tidak punya waktu untuk memperhatikan Anda untuk saat ini. Tapi bukan saya yang menemukan Anda karena saya belum begitu mampu. Kalau begitu, junior pamit dulu. Kali ini, Qiu Yimeng tidak banyak bicara dan hanya tersenyum tipis. Bagaimanapun, Nona Qiu adalah peri yang cerdas dan pandai membuat rencana. Meskipun dia menahan diri di depan Yang Ke, dia tetap memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Saat ini, dia tidak mengatakan yang sebenarnya, meninggalkan rasa misteri pada kedua orang itu yang hanya akan lebih menguntungkan Yang Ke. Setelah Qiu Yimeng pergi, keduanya melihat anggur di tangan mereka dan menghela nafas. Mereka juga tahu siapa yang membimbing Qiu Yimeng, tetapi mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Ke akan memiliki kemampuan ajaib seperti itu. "Apa yang harus kita lakukan?" Salah satu dari mereka mengerutkan kening. Orang lain juga terlihat jelek, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini tidak mudah ditangani, saya mengambil dua botol anggur malam ini." "Tuan muda ini benar-benar jahat. Konon makan orang berlidah pendek dan bertangan lembut. Meski hanya dua botol anggur, namun itu diantar sendiri oleh Nona Qiu. Meskipun sopan santun itu ringan, tapi kasih sayang tinggi. Saat ada bahaya di rumah Yang Ke malam ini, bisakah mereka tetap berdiam diri dan menonton? Jika orang lain datang untuk membawakan anggur atau bahkan Yang Ke sendiri, kedua orang kuat itu tidak menolak dengan benar. Namun Qiu Yimeng tidak dapat ditolak. Tetapi kepala keluarga belum mengizinkan kami untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris. Terlebih lagi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris selama bertahun-tahun. Kekuatan kalian telah mengirimkan orang kuat di alam kenaikan abadi tingkat ke-7 dan ke-8. Bahkan ahli top bukanlah apa-apa. Tetapi master yang dikirim oleh 8 keluarga besar tidak tahu bagaimana melampaui alam kenaikan abadi tingkat ke-5. Jika kita bergerak gegabah dan ketahuan, di mana kita bisa meletakkan wajah tua ini? Bagaimana kalau mengirimkan anggurnya kembali? Seseorang menyarankan, orang lain mengangguk dan berkata, "Oke, kirimkan saja." "Jika mengirim anggur kembali, bukankah itu menampar wajah Nona Qiu? Siapa yang akan melakukan hal bodoh seperti itu?" Mereka saling berpandangan, kemudian menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kedua guci berisi anggur berkualitas. Sekarang lebih panas dari penjepit besi yang membara. Jadi tidak ada pilihan selain berbagi panci dengan masing-masing orang.
Ketika diminum, aromanya tidak lagi sama seperti dulu. Hanya terasa pahit dan tak berdaya di mulut. Waktu berlalu dengan lambat, matahari terbenam, bulan terbit, dan bintang-bintang bertebaran. Seolah-olah langit dipenuhi permata yang berkilauan. Ramai berkelompok dan indah. Di kota perang yang sangat bising dan siang hari, tiba-tiba menjadi tenang. Sekarang, puluhan ribu pasang mata menatap pergerakan rumah tuan muda ke-8 di kota perang. Bahkan serangkaian kesadaran samar terjalin di kota pertempuran. Memantau segala arah, ada master yang sangat kuat yang menyebarkan kesadaran spiritualnya secara bebas dan memiliki pemahaman komprehensif tentang berbagai situasi di sekitarnya. Di pusat kota pertempuran ini adalah istana yang megah. Di dalam istana terdapat 8 orang tua berambut putih, duduk bersila di 8 sudut. Dan ke-8 orang itu semuanya acuh tak acuh, menjalankan seni bela diri mereka sendiri, seolah-olah mereka tidak peduli terhadap dunia luar. Namun nyatanya, kesadaran spiritual 8 orang itu telah merambah setiap sudut kota perang. Adapun ke-8 orang ini termasuk dalam 8 keluarga besar di Zhongdu. Masing-masing dari mereka adalah ahli tertinggi di atas alam kenaikan abadi. Dan pertempuran keluarga yang untuk merebut ahli waris dimulai di kota perang. Sebagian besar pahlawan muda di dunia berkumpul di sini dan hampir semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran untuk merebut ahli waris. Dan mereka adalah pemimpin pasukannya masing-masing. Karena masalah sangat penting bagi mereka. Oleh karena itu, setiap kali pertarungan memperebutkan warisan dimulai, 8 keluarga besar akan mengirimkan dewa untuk duduk di kota pertempuran. Pertama, dia bertanggung jawab untuk mengawasi hasil pertarungan memperebutkan warisan. Kedua, dia juga bertanggung jawab untuk melindungi mereka yang ikut serta dalam perebutan warisan generasi muda. Jika tidak, mungkin orang kuat dari negeri jahat Changyun akan datang ke sini dan mengambil semuanya dalam satu gerakan. Jika itu terjadi, maka kerugiannya akan sangat besar. Adapun ke-8 orang ini semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Yang tertua bahkan berusia 200 tahun. Dia benar-benar terkubur dengan separuh lehernya di dalam tanah. Mereka tidak pernah bertanya tentang urusan klan atau tren umum dunia. Mereka hanya berlatih dan memahami sendiri ilmu bela diri. Dan mereka hanya duduk di sini dan tidak akan ikut campur dalam pertempuran untuk merebutkan warisan. Mereka hanya bertanggung jawab untuk mengawasi hasil dan melindungi kota pertempuran agar tidak dimanfaatkan oleh pengkhianat. Dan mereka tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ketika kekuatan mereka mencapai level ini, mereka hanya ingin mampu memecahkan misteri para dewa dalam hidup mereka. Dan ini adalah satu-satunya pengejaran mereka. Di rumah tuan muda ke-8, ada yang siap bereaksi. Ada yang khawatir dan cemas. Ada pula yang siap menyaksikan api dari sisi lain. Mereka duduk di gunung menyaksikan harimau berkelahi, mencoba memanfaatkan pemandangan ini. Jelas kekuatan di tangan mereka berbeda dan mentalitas mereka juga berbeda. Pada saat ini, malam semakin gelap, namun tidak ada pergerakan di rumah tuan muda ke-8 yang membuat banyak orang yang menantikannya untuk menyaksikan pertempuran tersebut. Diam-diam merasa cemas. Yangga berdiri di aula tengah rumahnya dengan tangan di belakang punggung dan sosoknya seperti pedang menatap bendera yang bergantung di bagian atas aula. Dalam pertempuran untuk merebut warisan, bendera perintah ini juga merupakan item kuncinya karena ada dua cara untuk mengalahkan tuan muda dalam pertarungan memperebutkan warisan. Salah satunya adalah menangkap orang tersebut secara langsung. Dalam hal ini, tuan muda akan kehilangan kualifikasi untuk terus merebut takhta. Tipe kedua terkait dengan bendera perintah ini. Begitu seseorang mengambil bendera kekaisaran ini, tuan muda yang bersangkutan juga akan kehilangan kualifikasi untuk merebut takhta. Apalagi bendera ini harus digantung tepat di atas bagian tengah dan tidak boleh dibawa-bawa. Bagaimanapun aturan keluarga yang sudah seperti ini dari generasi ke generasi.
Mungkin karena mereka ingin memberikan semua anak yang berpartisipasi dalam perjuangan hak untuk memiliki cara lain untuk menang dan juga untuk meningkatkan kesulitan perjuangan untuk ahli waris dan bentuk menguji kebijaksanaan mereka tidak sekte dan bendera perintah ini tergantung di sini. Yang merupakan kendala bagi semua murid keluarga ya, jadi mereka harus mengutus orang untuk menjaga bendera komando ini setiap saat sehingga tidak dicuri atau hilang. Di satu sisi, Anda harus melindungi bendera Anda sendiri dan di sisi lain, Anda harus melawan orang lain untuk memenangkan warisan. Dan ini adalah pertarungan kecerdasan dan keberanian. Saat melihat kata buka pada bendera perintah, bibir Yang Ke bergerak. Sambil tersenyum, di belakang mereka Qiu Yiming, putri tertua dari keluarga Qiu, Huo Xingcheng, putra kedua dari keluarga Xiang, dan Tian Xiu, putra kedua dari keluarga Xiang, bergandengan tangan. Yang Ke saat ini hanya memiliki dukungan di tangannya, dan semuanya berkumpul di sini saat ini. Saudara Ke, apakah Anda siap memberi saya elang berbulu emas Anda? Huo Xingcheng tersenyum aneh, tampak riang, membuka kipas selipat dan berkata, sudah saya bilang dulu, jika seseorang datang untuk melawan Anda, saya akan menjadi orang pertama yang menyerah. Jadi jangan harap saya melakukan apapun untuk membantu Anda. Qiu Yiming melototinya dengan dingin. Jika Anda terus mengomeli saya, maka saya akan melumpuhkan Anda dan mengusir Anda sekarang juga. Hei, Anda seorang wanita, bisakah Anda berhenti bersikap begitu mudah tersinggung? Huo Xingcheng tampak tertekan. Tian Xiu berkata dengan suara yang dalam, semua orang di keluarga Xiang, Anda dapat memutuskan bagaimana mengatur pertahanan, dan saya akan bekerja sama. Terserah Anda. Yang Ke meliriknya dan berkata dengan santai. Tian Xiu merutkan kening, tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar lagi. Karena meskipun dia sepertinya membawa orang-orang dari keluarga Xiang, tapi kekuatan orang-orang yang dibawanya tidak terlalu tinggi. Meskipun ada 4 orang di alam kenaikan abadi, mereka mungkin masih sedikit mengecewakan di depan tuan yang sebenarnya. Tapi malam ini adalah hari pertama pertempuran untuk merebut ahli waris. Dan tuan muda lainnya mungkin tidak memiliki banyak kekuatan untuk digunakan, sehingga orang yang dibawanya masih bisa memainkan banyak peran. Sudah waktunya memberitahu saya apa yang akan Anda lakukan? Qiu Yiming bertanya sambil tersenyum. Bukankah sudah waktunya pembantu tersembunyi Anda juga muncul? Yang Ke menggelengkan kepalanya. Saya tidak memiliki pembantu tersembunyi. Semua orang yang Anda lihat adalah kekuatan kami saat ini. Bukan begitu. Wajah Qiu Yiming sedikit berubah. Saya tidak akan berbohong pada Anda kali ini. Yang Ke terlihat serius. Lalu bagaimana cara bertahan? Nona Qiu tiba-tiba panik. Meskipun kedua pejuang darah itu kuat, berapa banyak kekuatan tempur yang bisa mereka gunakan sekarang? Selain itu, orang-orang dari keluarga Xiang dan orang-orang dari Qiu Yutang tampaknya tidak mendapatkan publisitas apapun. Selama lawan dapat mengirim 2 master dari alam kenaikan abadi tingkat ke-7 dan ke-8, mereka akan dapat memenangkan tempat ini dengan aman. Dan sekarang setidaknya ada 3 murid keluarga yang bisa menggunakan master seperti itu. Masih belum terlambat bagi Anda untuk menyelesaikannya sekarang. Yang Ke memandang Qiu Yiming dengan dingin. Merasakan tatapannya, Qiu Yiming sedikit mengernyit, tiba-tiba menyadari sesuatu dan tertawa. Tidak, saya percaya pada Anda. Saya tidak percaya pada Anda. Huo Xingcheng tersenyum dan berjalan keluar. Saya akan mencari makanan burung dulu. Saya akan memberi makan elang itu dengan baik nanti, jika dia menangkapnya. Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Ketika hanya ada 2 orang di aula, Yang Ke tiba-tiba berkata, saya ingin keluar. Qiu Yiming tiba-tiba berubah warna dan berkata dengan kaget. Keluar? Apa yang ingin Anda lakukan? Bagaimana menurut Anda? Jawab Yang Ke dengan serius.
Nona Kiyo memandang Yangke dengan tidak percaya, mulutnya sedikit terbuka. Seolah-olah dia mengira Yangke sedang bercanda, tetapi wajah Yangke tenang dan tidak ada ekspresi bercanda di wajahnya. "Apakah Anda serius?" tanya Qiu Yimeng dengan tidak percaya. "Tentu saja benar. Dalam pertarungan memperebutkan warisan, jika bisa mengalahkan lawan, keuntungannya akan besar. Malam ini adalah hari pertama. Seseorang pasti akan tersingkir. Ini juga kesempatan. Jika tidak ada manfaatnya menjatuhkan lawan, maka murid-murid yang ikut serta dalam perebutan tidak akan menyerang orang lain secara gegabah. Siapa yang akan melakukan hal tersebut? Yang memakan waktu dan tenaga, serta harus mengkhawatirkan bendera komando mereka. Selama Anda dapat menangkap anggota keluarga Yang atau menangkap bendera komando, Anda dapat menukarnya dengan keluarga tersebut dengan banyak persediaan untuk Anda gunakan sendiri." "Apakah Anda gila?" Yimeng menggelengkan kepalanya dan memandang Yangke dengan tidak percaya. "Kekuatan yang Anda miliki sekarang tidak cukup untuk pertahanan, dan Anda masih ingin mengambil inisiatif. Katakan pada saya siapa yang bisa Anda andalkan." "Saya dari Qiu Yutang dan dari keluarga Siang, atau dua pelayan daerah itu. Karena jika mengeluarkan dua kelompok orang pertama, itu tidak akan berpengaruh. Jika dua orang terakhir disingkirkan, Mensen tidak akan berdaya dan hanya akan lebih mudah dikalahkan." "Saya pergi sendirian." Yangke merutkan kening. "Saya tidak setuju." Dada Qiu Yimeng naik turun karena marah. Dia menggertakkan gigi dan menatap Yangke. Namun Yangke tiba-tiba tertawa, menatap payudaranya yang montok dan berkata, "Saya tidak meminta pendapat Anda, saya hanya ingin memberitahu Anda. Saya tidak membutuhkan orang lain untuk berbicara." Ekspresi Qiu Yimeng tiba-tiba berubah menjadi pahit dan gigi peraknya terkatup. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Oke, karena Anda sudah memutuskan demikian, saya tidak ingin mengatakan lebih banyak. Tetapi jika Anda kalah malam ini, anggap saja saya, Qiu Yimeng, buta. Jadi lakukan apa yang ingin Anda lakukan." "Wanita cantik, jangan ucapkan kata-kata yang mudah disalahpahami." Yangke mencibir. "Lagi pula, belum pasti siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah." Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.